Tunggu cilik-cilik, mandong opo
tidak menyakatkan orang perempuan, orang perempuan itu mengkongsi untuk oleh-oleh kacang keroti hati dibalikin untuk opo salam cukup cile-cile gendong opo bunda ojo ide-ide ujung PAI materinya adalah menuliskan hadis atau ayat Al-Qur'an tentang bersyukur menikmati rezeki. Di sini dari ayat Al-Qur'an dari surat Ibrahim, artinya adalah dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memperlihatkan sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmat-Ku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. 8 ada TIK. TIK membuat daftar menu makanan sehat yang dimakan dalam satu minggu. Contohnya Senin ada Senin pagi makan roti bakar coklat, siangnya saya pasang sambal terasi dan juga tahu tempe goreng, malamnya soto daging. Terakhir PKN. PKN materinya menuliskan sikap-sikap sederhana dalam menikmati makanan sehat. Dan inilah sikap-sikap sederhana dalam menikmati makanan sehat. Nomor 1, berdoa sebelum makan. Kedua, menyantap makanan sampai habis sampai tidak membazir. Ketiga, selalu mensyukuri makanan yang diberikan Ibu. Keempat, mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Demikian atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.